Musyawarah Wilayah Fornaseta se-Sumatera dilaksanakan di Gedung Rektorat Lantai 4 Kampus BUIN Raden Fatah Palembang oleh SEMA FITK pada hari Rabu 3 November 2021 dengan tema Ampera Bridge, Aktualisasi Membangun Penguatan Peran Fornaseta Wilayah yang Berintegritas di Dalam Era 5.0. Kegiatan Musyawarah Wilayah dihadiri oleh Wakil Ketua Umum Bidang Industri Tradisional Berbasis Budaya, Kadin Provinsi Sumatera Selatan, Basroni Raden Berlian sebagai narasumber, Wakil Dekan 3 FITK UIN Raden Fatah Palembang Kemas Badarudin MAG sekaligus membuka kegiatan musyawarah wilayah Fornaseta se-Sumatera, jajaran Dema UIN Raden Fatah Palembang serta peserta senat FITK Fornaseta dari Perguruan Tinggi Islam se-Sumatera. Rotama Saputra selaku Ketua Pelaksana mengatakan tujuan diadakannya musyawarah wilayah ini ialah menjalin silaturahmi antar senat FITK se-Sumatera serta menciptakan kepemimpinan baru yang berpengaruh di wilayah Indonesia. Beliau menambahkan pengangkatan tema Ampera Bridge Aktualisasi Membangun Penguatan Peran Fornaseta Wilayah yang Berintegritas di Dalam Era 5.0 untuk menciptakan generasi senat tarbiyah agar lebih maju di era 5.0 baik di ranah kampus dan di ranah luar. Beliau berharap kontribusi mahasiswa senat tarbiyah semakin menonjol dan bergerak sesuai dengan tema pada kegiatan ini. Yang pertama tentunya silaturahmi antar senat tarbiyah se-Sumatera. Dan yang kedua, kita ingin menciptakan kepemimpinan yang baru yang memang benar-benar berpengaruh di wilayah Sumatera khususnya dan di seluruh wilayah Indonesia. Ini terkait pemilihan tema ini yang aktualisasi membangun penguatan peran Fornaseta yang berintegritas di era 5.0 ini. Kenapa? Jadi tema itu diambil dengan pengetahuan kita menciptakan regenerasi tadi di peranan senat tarbiyah ini agar kedepannya bisa lebih maju bukan hanya di ranah kampus tapi juga di ranah luar dan mempersiapkan diri di era 5.0 ini. Ini harapan setelah dilaksanakannya musyawarah wilayah ini? Harapan kedepannya kontribusi senat mahasiswa tarbiyah khususnya ini semakin menonjol atau bergerak sesuai dengan tema bergerak dan menonjol. Kemas Badarudin MAG selaku Dekan 3 Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan mengapresiasi kegiatan musyawarah wilayah ke-1 ini yang merupakan kegiatan spektakuler dari senat mahasiswa FITK UIN Raden Fatah Palembang. Beliau berharap dengan adanya kegiatan musyawarah wilayah ini akan menambahkan kecintaan mahasiswa kepada fakultasnya, menumbuhkan silaturahim, serta siap menjadi pemimpin yang beramal, berilmu, dan bekerja. Ya, ini spektakuler untuk keberanian terobosan dari senat mahasiswa FITK UIN Raden Fatah yang berani memulai untuk melaksanakan musyawarah pertama. Mari kita beri penghargaan yang luar biasa. Selamat dan sukses. Pesan saya, tolong jadilah kalian duta UIN Raden Fatah memberikan pelayanan sambutan yang baik kepada semua tamu yang datang. Bagaimana harapan Bapak terkait untuk musyawarah? Ya, saya berharap musyawarah ini akan melahirkan bentuk kecintaan pada fakultasnya, menumbuhkan silaturahim sehingga mereka akan tentu terikat saling memberikan informasi ke depan bahwa mahasiswa adalah pemimpin yang masih akan datang, siap menjadi pemimpin dan tentunya pemimpin yang betul-betul beramal, ilmu dan penuh dengan kebaikan. Baik Pak, terima kasih atas waktunya Pak ya. Terima kasih. Kegiatan musyawarah wilayah Fornaseta se-Sumatera ini dimeriahkan oleh penampilan akustik dan tarian Gending Sriwijaya dari SEMA FITK serta penampilan hadroh dari UKMK LPTK dan D UIN Raden Fatah Palembang. Demikian berita yang dapat kami sampaikan. Saya